Oke guys, selamat datang kembali di channel saya di The Ibas Saputra. Jadi hari ini saya berada di kawasan Ubud ya. Jadi saya berada di Villa Saya. Oke, mari ikuti saya seperti apa villanya. Let's go, kita review villanya. Jadi kali ini kita nginep di daerah Ubud di Villa Saya. Nah, villa di sini itu view-nya langsung ke sawah. Jadi sejuk banget ya buat kalian yang pengen liburan ke Bali, pengen lihat pemandangan alam sawah, itu salah satunya bisa menginep ke villa ini. Kita review selanjutnya. Sedalam, cekadat. Sampai di depan pintu villanya. Jadi di sini ada tulisan Villa Saya ya guys. Nah, masing-masing villa tuh ada namanya. Jadi yang lagi kita buka hari ini, two bedroom private pool itu namanya memang Villa Saya. Kita lihat ke dalam yuk. Nah, jadi kita udah masuk sini, itu ada taman kecil sebelum kita masuk ke dalam villanya. Jadi ini dia pintu masuk ke main villanya ya. Kita buka dulu. Oke guys, jadi pertama dari pintu masuk tadi kita langsung ketemu dengan dapurnya, ke kitchennya. Nah, jadi di sini dapurnya juga lumayan luas ya. Di sini sudah disediakan kitchen setnya. Nah, bisa dilihat di sini ada kompor, ada wastafelnya, terus di sini juga disediakan kulkas 2 pintu. Jadi buat kalian yang mau bawa banyak makanan itu bisa nampung di sini. Nah, untuk peralatan masak juga di sini lengkap ya, kayak bisa lihat. Nah, di sini sudah disediakan alat-alat untuk memasaknya. Itu juga ada. Jadi kalian kesini bisa tinggal langsung nginep aja dengan masak membawa makanan ya yang disiapkan sendiri di rumah. Nah, setelah itu tadi kitchennya, di sini langsung ada meja makan yang lumayan besar. Nah, di sini ada 4 kursi juga. Di sini langsung di living roomnya. Jadi konsep di living room ini terbuka ya. Nah, di sini disediakan detail lah. Ini ada sofa, meja. Nah, langsung menuju ke poolnya. Poolnya di sini juga luas ya. Jadi langsung poolnya itu menuju ke, maksudnya view-nya itu langsung view sawah. Nah, oke guys, jadi setelah kita review di bagian luarnya, nah sekarang kita akan mereview ke kamarnya seperti apa. Jadi di sini ada 2 kamar ya,
dan kamarnya hampir sama. Kamarnya hampir sama. Jadi kita review yang kamar pertama. Oke. Okay. Nah, ini dia kamar pertamanya. Jadi kamarnya juga luas. Di sini disediakan kaca dan meja rias ya. Nah, di sini ada kaca dan meja rias. Lemari juga ada untuk kita nyimpan pakaian kita selama hidup di sini. Nah, di lemari ini juga disediakan safety box buat nyimpan barang-barang berharga kalian. Nah, kasurnya juga ukuran queen size di sini. Lalu di sini juga disediakan AC, cuman sayangnya di kamar ini nggak ada televisi ya, jadi televisi di sini tuh cuma ada di living roomnya tadi. Nah, sekarang kita review toiletnya. Jadi toilet di sini itu sliding door ya. Oke. Nah, di sini baru masuk itu sudah ada kaca besar dan di sini juga disediakan wastafelnya ya. Di sini ada besar kecil. Nah, ini toiletnya. Di sini juga disediakan bathtub. Nah, bathtubnya di sini langsung menuju view-nya di luar ruangan. Jadi dari sini bisa kelihatan pemandangan di luar ya sambil kita berendam. Nah, ini untuk tempat shower-nya. Kita bisa menuju di sini seperti mini cube. Nah, oke guys, jadi di sini ada gazebo-nya. Jadi sangat enak sekali kalau duduk di sini sambil melihat pemandangan sawah ya. Itu. Gazebo-nya pas ada di depan pool-nya. Terus dari sini kita bisa duduk santai menikmati pemandangan sawah. Nah, oke guys, jadi setelah kita review villanya tadi dan untuk kalian ketahui di sini tempatnya sangat nyaman ya, jauh dari kebisingan. Iya. Dan jadi hawanya juga sejuk. Hawanya sejuk karena berdampingan, karena view-nya berdampingan dengan sawah. Sawah. Oke. Nah, jadi untuk villa di sini menurut info tadi itu ada 7 private villa semua. Nah, yang kita sewa ini 2 bedroom dengan private pool, sedangkan sisanya itu ada yang 1 bedroom private pool dan ada juga yang 3 bedroom private pool. Nah, untuk harga dari masing-masing villa tersebut nanti bisa langsung dicek, akan kita sertakan di deskripsi villanya untuk kontak personnya. Jadi buat kalian yang liburan ke Bali atau yang memang lagi ada di Bali, jangan lupa untuk mampir ke Villa Saya yang ada di Ubud. Jadi tempat ini rekomendasi banget. Oke, guys, jadi bagi kalian yang ingin berkunjung ke Bali, sangat rekomendasi sekali tempat ini. Jadi dari Denpasar ke sini tidak terlalu jauh ya, jadi kurang lebih 25 kilo. Jadi 1 jam perjalanan dari Denpasar. Jadi untuk alamat
villa ini, Sesaya Villa, itu ada di Jalan Katik Lantang, Singakerta, Ubud. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mengikuti video ini. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video kami. Dan tinggalkan komen di bawah. Oke, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.